Sebanyak 32 alumni SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan tahun 72 menghadiri reuni angkatan ke-46 yang digelar di Century Beach Resort Gorontalo, Kecamatan Domboraya, Kota Gorontalo Sabtu kemarin. Turut hadir pada kegiatan itu Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan 72. Ketua alumni SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan 72 Nancy Alaidrus mengatakan, pelaksanaan reuni bertujuan untuk menjalin silaturahim antara teman seangkatan, di mana dari 150 anggota angkatan 72 saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah menetap di luar negeri. Jadi pelaksanaan kita selama 3 hari dari tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober. 29 ini, hari ini kita berada di sini, di Villa Century. Kemudian kita sampai jam kurang lebih jam 16, akan istirahat, pulang ke rumah masing-masing. Malamnya kita akan lagi di rumah makan malam, di rumah makan Marli. Hari kedua, tanggal 30, kami akan ada olahraga bersama di lapangan Taruna, mengikuti senam Tai Chi, kemudian kita akan sarapan pagi di Hola, dan setelah itu baru kita lanjut ke Lombongo. Ya. Setelah dari Lombongo, kita insya Allah akan ke Benteng Otanaha, akan foto-foto bersama. Malamnya baru ke rumah Dinas Wagub Bapak Idris Rahim. Setelah itu acara tanggal 1 kita akan mengunjungi Olelu. Yaitu kita akan melihat pemandangan bawah laut yang sangat unik. Selanjutnya pada Minggu malam, alumni Angkatan 72 dijamu oleh Wagub Idris Rahim di rumah jabatan Wakil Gubernur. Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim berharap silaturahim dan kebersamaan dengan teman-teman angkatannya akan terus terbina dan terpelihara dengan baik. Banyak, tapi yang penting dalam hidup ini, menurut Pak Teo, harus pikiran kita tenang. Hati kita harus senang, perut kita harus kenyang, tangan di bawah harus kencang. Itu dia.